Hai, kembali lagi di channel aku Mela. Di video kali ini aku bakalan Shopee. Hai. Di sini aku beli 3 barang dari event 66 kemarin. Pokoknya ini tuh barangnya bagus-bagus, terus murah banget, gratis ongkir juga. Langsung aja kita ke videonya. Aku beli di Shopee ada 3 barang. Sini. Kemarin pas free ongkir yang Shopee Mall 66 itu aku dapat 3 barang ini. Untuk barang yang pertama, ini aku beli hand sanitizer. Ini dari Herboris, harganya itu sekitar 12.000. pokoknya nanti aku bakalan cantumin di sini. Ini tuh harganya 12.000 dari 15.000 kalau nggak salah. Aku langsung buka aja. Oke, ini barangnya aman sih ya, pakai bubble wrap gini. Aku langsung buka aja. Karena ini dari Shopee Mall, jadi dijamin aman. Terus ada ininya juga buat pengembalian kalau misalkan ada salah-salahnya. Ini dia barangnya. Ini tuh lumayan banyak banget, 100 ml cuma 12.000 aja. Terus ini udah ada alkohol 70%. Terus ada ekstra lidah buayanya. Ini juga udah ada expired date-nya April 2023. Terus ada Kemenkes RI-nya. Jadi ini aman banget buat kalian pakai, buat kalian bawa kemana aja. Ini tuh masuk banget di tas, jadi gampang buat dibawa-bawa kemana-mana. Aku langsung coba aja ininya, sanitizernya. Ini tuh di spray kayak gini. Untuk wanginya, wangi banget sih buat buat antiseptik. Tapi emang rada agak menyengat banget baunya. Tapi langsung menyerap banget tuh. Cepet banget ngeresepnya. Karena ini di spray mungkin ya, jadi lebih cepat meresapnya. Terus spraynya juga nyebar gini tuh. Tapi emang baunya agak sedikit mengganggu menurutku. Di sini aku beli 3 masker. Ada yang motif, ada juga yang warna biru polos aja. Langsung aja aku buka ya. Untuk kemasannya biasa aja, nggak terlalu yang pakai bubble wrap gitu, karena mungkin ini masker jadi aman. Ini dia maskernya, cuma pakai plastik kayak gini, tapi menurut aku ini lucu sih. Lihat tuh, dia masker ada yang abstrak, terus ada yang garis-garis, ada yang baby blue kayak gini. Tapi ini tuh nggak buat apa sih namanya, masker yang bisa buat yang kita kerudung, yang bisa langsung dipakai di sini. Bukan, ini tuh modelnya karet, jadi nggak, agak susah sih buat yang kita yang berhijab, jadi harus di dalam pakainya kayak gini tuh. Ini pakai karet, karetnya lumayan meral. Bagus sih menurut aku. Tuh, ini juga ada lapisannya lagi. Kainnya juga bagus. Enak sih menurut aku. Enggak ngap juga. Bagus. Dan aku bakalan cobain ini satu persatu, gimana motifnya biar kelihatan lebih jelas. Langsung aja.
ada sepatu, tapi ini udah aku buka karena aku penasaran banget ini tuh cukup atau enggak. Ini dari Little Things. Aku beli ini itu harganya sekitar 100.000. Kalau nggak salah 100.000 dari harga 200 apa 300 gitu ya. Ini diskon terus gratis ongkir juga. Buka aja. Ini pas datang itu pakai dus yang ada tulisan Shopee-nya, pasti kalian tahu. Terus pakai plastik kayak gini, ada tag-nya juga. Tuh, sepatunya lucu. Ini itu nomor 39. Biasanya aku pakai nomor 39, tapi ini tuh kegedean karena ukurannya itu panjang. Biasanya nomor 39 itu ukurannya 24,5 cm, tapi ini tuh panjang banget sih. Soalnya aku nggak baca dulu deskripsinya, langsung aku beli. Jadi saran aku buat kalian yang mau beli sepatu ini tuh bisa dikurangin satu nomor dari biasa kalian pakai sepatu. Misalkan aku biasa pakai 39, sebaiknya aku beli ini tuh nomor 38 bukan 39, jadi pasti pas banget. Oke, untuk bahannya ini bagus sih menurut aku untuk harga segitu. Tapi Little Things juga suka banyak banget ada diskon, apalagi kalau ada event kayak 66, 77 pasti ada beberapa barangnya yang diskon. Ini aja aku dari harga 300-an kalau nggak salah jadi 100.000 aja. Murah banget kan? Untuk bahannya sendiri ini tuh bukan anyaman, tuh kayak sablonan gitu. Tapi menurut aku bagus banget sih ini. Ininya juga nggak licin sih. Terus dalamnya bukan yang bikin lecet gitu loh. Tuh, ini tuh. Ini ada mereknya tuh, Little Things. Menurut aku ini bagus, terus murah. Murah banget sih. Aja aku coba biar kalian lihat, ini tuh bagus banget sih di kaki. Cantik. Tuh, ada pitanya kayak gini. Ininya, lemnya juga rapi. Gak ada yang lecet atau apa. Ini kelonggaran aku beli kayak dumpelan gitu loh, yang ditempel di sini terus yang disimpan di sini. Jadi ini masih bisa dipakai. Sebenarnya kalau nggak pakai dumpelan juga masih bisa, cuma nggak enak aja dipakai kalau kelonggaran. Oke, segitu aja videonya. Semoga jadi bahan referensi buat kalian belanja di Shopee. Biar kalian itu nggak kecewa pas barangnya datang, karena aku udah kasih referensi buat kalian, udah kasih review buat kalian, jadi kalian nggak perlu ragu lagi buat beli. Langsung aja kalian cek, dan aku bakalan simpan link barangnya di deskripsi, jadi kalian langsung aja cek deskripsi aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.